untuk nanti mengikuti seleksi sebelum dinyatakan diterima masuk sebagai siswa baru. Siswa ini mereka yang sudah menyatakan kesediaan untuk nanti mengikuti seleksi sebelum dinyatakan diterima masuk sebagai siswa baru, siswa kelas 10 SMA Kepulauan Kedua. Pagi ini berjumlah 225 orang. Mereka ini berasal dari hampir seluruh wilayah timur seluruhnya, baik dari Kabupaten Kupang, Kota Kupang, juga Kabupaten TPS, TPU, Malaka, Nilu. Oleh karena itu, kita mau tidak mau melakukan penjaringan awal itu. Yang lain juga, alasan yang lain juga, karena orang tua yang datang meminta, walaupun belum mulai dengan pendaftaran secara resmi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, apa boleh